Akhirnya suami di sisi safety Sanustika pun terpaksa memendam keinginan di belai mesra suami tercinta Ahmad Fatona. Walau begitu, sebagai wanita normal dan seorang istri, safety terkadang tak kuasa menahan keinginan tersebut. Apalagi ketika dirinya mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang bisa menimbulkan hasrat seksual, maka safety pun hanya bisa mengurai air mata. Dari makanan juga kali ya pengaruh ya. Makanan, apa yang kita konsumsi itu kan juga mempengaruhi, terutama yang mengandung ya seperti seafood, daging kambing. Kebetulan kan aku memang suka makan seafood dan daging kambing juga aku suka gitu ya. Mungkin pas lagi makan itu terus hasrat saya twing naik gitu kan. Suka kayak gitu juga sih emang dari makanan, faktor makanan juga. Terus kedua ya suka lihat apa ya, film-film yang semi-semi begitulah. Saya juga kan suka nonton DVD di rumah gitu kan. Ya kadang timbul rasa aduh ser-seran gitu kan. Deg-deg ser gitu lah, tapi ya udahlah, enggak ada pelampiasan, ya cukup ini aja. Tapi kadang suka sedih banget sih, nangis gitu sendiri. Bukan hanya soal makanan dan tontonan dewasa yang membuat safety nelangsa. Ketika melihat pasangan suami istri bergandengan tangan saja, safety begitu tersiksa hingga ingin merasakan pelukan manja sang suami. Ya gimana ya? Iya, kadang kalau aku lagi jalan gitu, teman-teman pada pasang-pasangan, aku doangan sendiri, ini sebel banget. Kadang suka bete gitu kan, tapi ya udah enggak apa-apa. Kalau boleh jujur sebenarnya udah 10 udah meledak. Tapi mau gimana lagi dong? Saya kan cuma apa? Ya cuma istri yang menjadi korban. Korban kejailan suami saya. Ya anggap aja itu suami saya kan lagi pesantren nih gitu kan. Jadi saya juga harus puasa dan saya juga harus nauin gitu.